saya ingin berpesan kepada para atlet, ya, pertama jaga protokol kesehatan, mereka harus tetap sehat, karena kalau mereka tidak sehat, kemampuan fisik, apa teknik, strategi seperti apa yang persiapkan, tidak ada yang bisa jalan di sana. Oh, nggak mungkin bisa masuk ke arena kan, kalau dia sudah tidak sehat. Nah, oleh karena itu saya pesan, pertama jaga kesehatan, prokesnya harus benar-benar ketat, dan juga mental. Jangan ada beban, main lepas saja, karena biasanya tekanan di Olimpiade itu lebih daripada tekanan di multi-event dan single event lainnya, walaupun itu di tingkat-tingkat internasional. Dan tentu harapan Pak Presiden, Pak Joko Widodo, sama dengan harapan seluruh rakyat, supaya mereka kembali dengan prestasi yang bisa membanggakan bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Tetapi berkali-kali Pak Presiden menekankan, karena sekarang sedang pandemi, tidak mudah untuk melakukan kegiatan. Oleh karena itu, jaga betul kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.